Thank you lah, cantik banget. Kumawo, kamsayo. Krishna, dangshinen taeguk saramieyo? Taeguk saramieyo? Dangshinen taeguk saramieyo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dimanapun kalian berada, bertemu lagi bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan selalu memberikan informasi terbaru, menghangatkan, dan pastinya terupdate mengenai Ayu Titik dan juga karir serta pekerjaannya. Diawali dengan perkenalannya dengan Victor Agustino, yaitu di acara Brownies TV. Perkenalannya berlangsung hingga saat ini, alhamdulillah. Dan terbaru dari Victor nih pemirsa, dilansir langsung dari Instastory-nya setelah kemarin Victor hadir di Brownies TV dan alhamdulillah bertemu dengan Kak Ayu Ting Ting. Dan hari ini juga kita mendapatkan langsung informasi bahwa Victor Agustino akan hadir di Lapor Pak bersama lagi dengan Kak Ayu, Andre Taulani, dan juga Penggombal Andika Pratama. Wah, gimana ya kalau misalkan Victor jadi pemain tetap di Lapor Pak, pastinya seru banget nih ya, selalu saltingan nih di antara keduanya. Oke sahabat, ternyata Victor sekarang jobnya makin lancar nih pemirsa setelah di Brownies dan Lapor Pak yang sepertinya akan segera tayang. Namun Mimin pun belum tahu kapan tayangnya, pastinya akan selalu memberikan informasinya nih untuk sahabat semua di rumah. Ternyata Victor Agustino hari ini bertemu dengan salah satu artis senior Indonesia yang dimana di sini Victor menjadi bintang tamunya pemirsa. Dan inilah baju yang dipakai oleh Victor hari ini, merah merona cerah secara hati Mimin ya melihat wajah Victor yang amat sangat fresh nih. Dan di sini Victor Agustino ternyata mempunyai jadwal bersama dengan Bunda Feni Rose. Diundang sebagai bintang tamu di acara Rumpi bersama Bunda Feni Rose. Wah, sepertinya seru nih ya, akan dikupas tuntas nih semuanya oleh Feni Rose. Dan informasi selanjutnya pasti akan selalu ingin berikan untuk sahabat semua di rumah. Selain ada informasi mengenai Victor Agustino dan juga kegiatannya hari ini pemirsa, di sini juga Mimin menyajikan untuk sahabat semua di rumah kegiatan Ayu Titik bersama Syifa dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Bagi sahabat semua yang setia bersama Mimin, selalu berikan dukungan dengan cara like, comment, serta subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya agar Mimin selalu memberikan informasi-informasi terupdate nih untuk sahabat semua di rumah. Oke sahabat, di sini Ayu Titik sedang menikmati makanan dari The Halu Cafe yang serba 20.000. Dan bagi sahabat semua yang dekat nih, boleh langsung pesan ya. Rasanya enak, mantap, dan pastinya nyami banget nih ya. Cuma 20.000 aja nih. Oke sahabat, selamat menyaksikan, semoga menghibur. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak banget. Buat timunnya. Enak banget guys. Lengkap. Ada sayurannya. Telurnya. Terus es teh manisnya. Ini ada juga roti bakar selai kacang coklat. Lihat, selainya coklat. Apa kacangnya? Ini enak banget. Ini serba 20.000 juga, guys. Plus sama ini nih. Ice lemon tea. So yummy. Kita cobain ya, ini enak banget. Enak banget. Selai kacangnya enak banget. Rotinya juga crunchy. Garing-garing gitu, guys. Serba 20.000 di Dalu Cafe plus ice lemon tea. Ini udah enak banget, udah kenyang nongkrong di Dalu Cafe dengan harga yang sangat terjangkau.
Enak banget, rotinya juga wow. Guys, sekarang aku lagi mau makan mie gorengnya di Halu Cafe. Lihat, ini pakai telur juga. Ini masih serba 20.000. Mie goreng plus ice lemon tea. So yummy, ini dikirimin tadi dari Halu Cafe. Ini kita pesan. Ini endul banget. So yummy yummy yummy, ada sayurannya juga. Ini seberapa 20.000 ya guys. So yummy, ini dikirimin tadi dari Dahulu Cafe. Ini kita pesan. Ini endul banget. So yummy yummy yummy, ada sayurannya juga. Ini seberapa 20.000 ya guys. Ya, yummy parah. Serba 20.000 di Dahulu Cafe. Buruan. Thank you ah, cantik banget. Kumawo, kamsayo. Krishna, 당신은 태국 사람이에요? 응? 태국 사람이에요? 당신은 태국 사람이에요? Ada yang unboxing nih. Haha. Wih. Unboxing apa sih, Bill? Unboxing album BTS. Dari siapa? Dari Bunda. Say what? Thank you, Bunda. Aigu, aigu, aigu. Beneran nih, keren ya? Hai guys, aku pengen kasih tahu nih, jangan lupa Dahulu lagi ada promo spesial, yaitu serdabu serba 20.000. Ada nasi goreng akhir bulan, terus juga ada roti bakar selai kacang coklat. Itu yang enak banget, itu favorit aku. Terus sama Indomie telur. Pokoknya yang mau nongkrong, yang mau makan makanan enak cuma ada di Dahulu Cafe. Dan kali ini kita lagi ada promo spesial serba 20.000. Jadi buruan nih, mau menuju weekend bentar lagi, ajak teman-teman, saudara, keluar harga datang ke Dahulu Cafe, tepatnya di Jatiwaringin. Udah gitu ada live musiknya juga, dijamin makanannya enak-enak dan harganya terjangkau. Dan kali ini kita ada promo serba 20.000. Buruan serbu Dahulu Cafe, kita seru-seruan bareng di Dahulu Cafe, dijamin ketagihan nongkrong di Dahulu Cafe. Thank you. Cafe, cuting, cumi ting-ting sama keripik ikan sambalado dari Ting-ting Kuliner nih. Tuh. Ini cuminya bisa aku panasin. Ini ciparah. Pedasnya nampol. Enak banget buat kalian semuanya yang mau order, buruan order. Karena ini kalau siap order langsung habis. Ngomong. Ordernya juga bisa di Shopee. Ting-ting Kuliner. Keripik ikan sambalado. Cuting. Kemasannya juga rapi. Jamin enak dan ketagihan. Ada deh guys, enak banget sumpah, nampol. Buruan order di Ting-ting Kuliner. Jadi pikirkan sambalado. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings.
You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and